Sejak keluarnya SK dari Kemenristek Dikti nomor 457/KPT/1 Romawi/2019 pada 17 Juni 2019 yang lalu, maka kampus STIE Muhammadiyah Jambi telah resmi berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Jambi dan disingkat dengan nama UM Jambi. Perubahan bentuk ini merupakan penghargaan yang luar biasa untuk Universitas Muhammadiyah Jambi. Dalam sambutannya, Rektor UM Jambi Nurdin mengatakan, di tengah pandemi corona yang terjadi saat ini, Universitas Muhammadiyah Jambi tetap membuka pendaftaran mahasiswa baru. Tentunya pendaftaran tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Informasi pendaftaran juga dapat dilihat melalui website www.umjambi.ac.id. Mengambil langkah-langkah program-program agar perguruan tinggi Muhammadiyah Jambi ini sustainable, pembangunannya berkelanjutan dan survive tetap bertahan di tengah goncangan yang ada saat ini. Terus terang, satu tahun ini adalah tahun yang berat bagi kita Universitas Muhammadiyah Jambi, karena kita belum tahu bagaimana kondisi tentang penerimaan mahasiswa baru kita. Tapi kemarin saya sangat bersyukur kembali sekali para pendaftar yang telah mendaftar ke kita. Program-program kita ke depan sesuai dengan perubahan bentuk menjadi universitas, tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan, dan itu tidak mungkin kita lakukan secepat mungkin. Tentu berproses progresnya secara beratur dan direncanakan secara beratur. Apa itu? Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Kalau kita lihat sekarang, kita baru membangun rektorat, belum membangun kantor-kantor dekanat dan sebagainya yang memang selayaknya itu adalah terpisah dari rektorat. Sehingga orientasi kita ke depan untuk membangun infrastruktur ini adalah bagaimana memaksimalkan lokasi kampus dua kita. Yang kedua, pembangunan infrastruktur SDM. Alhamdulillah, dari 65 dosen itu sudah 29 orang dosen tersertos. Ini satu kebanggaan bagi kita. Dengan modal ini, maka ke depan saya yakin Universitas Muhammadiyah Jambi ini akan menjadi nomor satu PPS di Jambi. Saya berharap ada lagi pada ulang tahun yang pertama ini, kita sangat bergembira ada salah satu dosen kita yang telah menyelesaikan program doktoralnya, yaitu Bapak Adi Putra SP. Adi Putra atas dan doktor, dan sehingga kita semua masih Jambi saat ini sudah punya dua doktor sebagai dosen tetap, ditambah dengan tiga doktor dosen tidak tetap yang akan kita nantikan jadikan sebagai dosen tetap atau NIDK. Dengan sumber daya tersebut, maka rencana kita tahun depan kita akan membuka program pasca kita semua masih Jambi ini. Tidak lengkap kiranya sebuah universitas kalau tidak ada program pasca. Tidak lengkap sebuah universitas kalau tidak ada prodi kependidikan di universitas. Tidak lengkap Universitas Muhammadiyah kalau tidak ada prodi pendidikan agama Islam. Nah, itu target-target yang kita capai. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah itu punya pasca, punya fakultas pendidikan dan fakultas keagamaan. Nah, untuk fakultas-fakultas lain tentunya ini akan diikuti. Tapi tiga itu minimal kita harus punya. Target kita ke depan itu ini yang akan kita lakukan. Milad ke-1 UM Jambi ini juga diisi dengan proses pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas apa yang telah Universitas Muhammadiyah Jambi capai selama ini. Rektor UM Jambi Nurdin juga optimis,
Universitas Muhammadiyah Jambi ke depan akan menjadi universitas swasta pertama di Provinsi Jambi yang dapat menghasilkan lulusan yang profesional, entrepreneur, dan islami. Hari ini UM Jambi merayakan milad pertamanya dalam suasana yang kondusif karena saat ini memang COVID-19. Namun kita berupaya acara ini kita lakukan melalui kondusif yang berharap. Harapan kita depan UM Jambi ini dapat maju. Ada beberapa program yang akan kita lakukan ke depannya. Pertama adalah pembukaan program studi baru, peningkatan akreditasi, lalu pembangunan infrastruktur kampus. Di samping itu kita juga akan melakukan pengembangan sumber daya manusia, khususnya mengenai peningkatan kualitas yang diusahakan.